ungkap Tabiat Takim Malik. Salma Vina cerita soal berhijab sebelum pindah agama. Salma Vina Sunan belum lama ini membagikan kisah hidupnya dari perjalanan spiritual hingga pernikahannya dengan Takim Malik yang berujung dengan perceraian. Salma Vina Sunan berusia 18 tahun saat menikah, sedangkan Takim Malik sudah 21 tahun. Dalam perjalanannya, penampilan Salma Vina berubah usai menjadi istri Takim Malik kala itu. Putri Sunan Kalijaga itu tampil mengenakan burka, pakaian yang menutupi seluruh tubuh lengkap dengan cadarnya. Rupanya Salma Vina mengaku belum siap untuk mengubah penampilannya saat menikah. Diketahui usai lulus SMA, Salma Vina memilih untuk mengenakan hijab. Semua itu berdasarkan kemauannya sendiri. Karena kemauan sendiri, gak ada alasan lain. Mungkin waktu itu ngelihat ibu kali ya, kata Salma Vina Sunan. Dikutip dari hubs.id jaringan suara.com dari kanal YouTube Daniel Mananta Network, Rabu 7 September 2022 lalu. Selain itu, perempuan bernama lengkap Salma Vina Khairunisa itu juga terinspirasi dari sang ibu Heidi Sunan. Ibu kan dulunya gak berhijab terus berhijab, terus ya gitu saja sih, jadi pengen saja, tuturnya kala itu. Penampilan Salma Vina kemudian semakin tertutup ketika menikah. Daniel Mananta pun penasaran dengan apa yang dirasakan Salma saat itu. Ketika sebelum nikah dan tiba-tiba lo diminta untuk memakai burka, apa yang kamu pikirkan saat itu? Tanya Daniel Mananta. Sebenarnya Salma sendiri belum siap untuk mengubah penampilannya lantaran bukan berasal dari hati nuraninya sendiri. Aku ternyata belum siap untuk seperti itu, untuk berubah. Karena aku orangnya itu maunya kalau berubah itu berasal dari aku, tuturnya. Salma Vina merasa tak sepenuh hati mengubah penampilannya karena dia melihat sosok yang memintanya untuk berubah. Salma merasa sosok yang memintanya untuk berubah diduga Takim Malik itu tak melakukan apa yang diucapkannya. Dan aku juga melihat orangnya gitu. Apakah orang tersebut yang meminta aku berubah itu melakukan apa yang dia katakan dalam hidupnya? Ujarnya. Bukan agak sombong, aku gak tahu kata yang tepat. Cuman kalau misalnya orang lagi kasih tahu aku, terus aku tuh ngelihat dia gak melakukan apa yang dia ucapkan tuh aku kayak sambung dia. Itulah yang membuat Salma Vina merasa belum siap berubah saat menikah. Karena berdebat teruskan, kamu ingin aku melakukan ini, kenapa lo gak lakukan itu? Jadi aku belum siap waktu itu, ucapnya. Pernikahan Salma Vina dan Takim Malik hanya bertahan selama 3 bulan saja sebelum akhirnya resmi bercerai. Setelah bercerai, Salma Vina memutuskan untuk pindah agama ke Kristen hingga saat ini.